Salam sejahtera. Admin nak ucap terima kasih kepada anda semua yang sudah setia di channel ini. Dan bagi yang masih lagi baru di channel ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, subscribe dan share supaya anda tidak akan ketinggalan info-info menarik yang akan saya sampaikan di channel ini. Hari-hari order, adik, tapi mereka tidur sekatil bersama, jadi macam mana Suib? Pelawak dan penyampai radio Suib dan istrinya Wati Hanafia belum ada perancangan untuk menemang cahaya mata selepas 4 bulan berkahwin. Memetik Kosmo, Wati berkata, walaupun anak-anak tirinya meminta adik baru, namun dia bimbang jika mereka cemburu andai dia mempunyai anak sendiri suatu hari nanti. Kalau tanya tentang anak sendiri, jawaban saya adalah mau juga anak-anak sekarang. Dalam gerungan anak tiri, kami tidak pernah berbincang mengenai perkara ini. Talita pernah minta anak adik baru, tapi apabila saya bersama dengan yang bongsu, dalam gerungan Ayas, pun mereka cemburu. Macam mana agaknya kalau saya ada anak sendiri, katanya. Sementara itu Wati berkata, dia juga bimbang dengan perasaan empat anaknya itu jika dikatakan melebih-lebihkan anak mereka. Apabila mereka dalam gerungan anak-anak tiri meminta adik, saya bimbang nanti mereka pikir saya lebih-lebihkan anak sendiri. Jadi takut nak bagi mereka adik, katanya. Dalam pada itu Suib mendedahkan anak-anaknya setiap hari meminta agar diberikan adik baru. Namun buat masa ini dia dan Wati mau fokus dengan empat anak mereka terlebih dahulu. Hari-hari mereka order adik tapi mereka tidur sekatil bersama. Jadi macam mana? Sejujurnya kami tidak merancang dan tidak pernah berbincang untuk menambah bilangan anak. Lebih baik kami fokus dahulu dengan anak-anak yang ada sekarang sehingga mereka lebih matang kalau ada rezeki untuk temang cahaya mata lagi mudah-mudahan, katanya.